Media massa merupakan pilar keempat dalam demokrasi setelah legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Fungsi media massa sebagai alat kontrol sosial di masyarakat maupun pemerintah, yang tentunya sangat penting dalam kehidupan masyarakat. LDI sebagai ormas yang berada di tengah-tengah masyarakat memerlukan media untuk mengkomunikasikan karya dan kontribusinya agar lebih diketahui oleh masyarakat luas. Sadar akan hal itu, DPW LDI Jabar mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan multimedia level 2 pada tanggal 18 hingga 19 September 2021, bertempat di Sekretariat LDI Jawa Barat, Jatinangor, Sumedang, yang diikuti secara offline maupun online. Dalam kegiatan tersebut, Diki Harun selaku Ketua DPW LDI Jabar berharap, kedepannya konten-konten semakin variatif, inovatif, dan bisa memeriahkan dunia multimedia dengan positif. Ia berharap peserta penuh dedikasi, kedisiplinan, dan siap menerima ilmu dengan baik, hingga siap berjuang dalam memberikan informasi positif kepada masyarakat. Harapkan ke depan konten-konten semakin variatif, konten-konten semakin inovasi, dan semakin bisa memeriahkan dunia multimedia dengan positif. Harapannya untuk peserta semangat, penuh dedikasi, penuh kedisiplinan, terima ilmu dengan baik, kemudian siap berjuang di dalam memberikan informasi yang positif kepada masyarakat, informasi yang bisa mencerahkan, memberikan pendidikan positif kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa tercerahkan. Peserta diberikan materi teori dan praktek. Di antaranya, teknik wawancara yang dimentori oleh Soleh, teknik fotografer oleh Alka, pengambilan foto jurnalistik oleh Trisna, teknik video oleh Ahmad, teknik menulis skrip dan voice over oleh Fitri, sedangkan teknik editing video oleh Aska, dan teknik broadcasting serta desain grafis oleh Diva. Kegiatan ini bertujuan untuk mencetak personil Lines TV yang militan dan loyal dalam mengkomunikasikan karya dan kontribusi LDII sebagai wahana syiar agama secara bilhal. Tentunya seru ya, bisa kenal, bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah, dari berbagai kota, dan juga kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih mendalam tentang jurnalistik dan juga ilmu untuk mengoperasikan aplikasi multimedia seperti editing foto, editing video, dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Kesannya bisa mengikuti pelatihan ini senang sekali, bisa bertemu sama teman baru, terus bisa nambah wawasan juga tentang multimedia, terus belajar menulis, fotografi juga. Fitri Utami melaporkan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.